الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة الا بالله. باب كراهة الصلاة في ثوب له اعلام. ini bab larangan daripada bersembahyang dengan memakai pakaian yang mempunyai corong ataupun sulaman. Hadis 326. Hadis Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fi qamisatin laha a'lamun faqad shaghalatni a'lamu hadhihi idhhabu biha ila Abi Jahm وأتوني بأمبجانية عائشة رضي الله عنها berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang dengan memakai selimut yang mempunyai corong ataupun jalur ataupun sulaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, corong ini melalaikan aku. Jadi dalam sembahyang, maka bawalah ia kepada Abu Jahal dan bawakan untuk aku dengan anbijani yang sahaja. Jadi hadis ini masih lagi berkenaan dengan perkara-perkara yang apa, boleh mengganggu khusyuk kita semuanya. Sebab beberapa hadis pula pada ini, larang kita daripada berantau tanah batu itu masa semayang. Sebab itu tidak sesuai dengan perbuatan kita semayang ini khusyuk. Sebelum pada itu, larangnya daripada cukup pinggir. Sebab cukup pinggir itu sifat takabur ataupun keadaan iblis. Kemudian dalam bab khusyuk ni juga kita dilarang daripada meludah dalam sembahyang. Sebab pada hakikatnya kita munajat. Munajat dengan Allah SWT. Kemudian hadis minggu lepas kita baca, harus sembahyang dengan pakai selipar ni. Ini ada faedah juga dari segi khusyuk kita. Kalau kita sembahyang di tempat panas dah, kalau pecah selipar, tak sedap tinggi tu. Jadi bila pakai selipar tu, tempat yang panas kita tak rasalah panas tu. Itu dia ada kaitan dengan bab khusyuk berlaku. Jadi hadis pada malam ni berkenaan dengan Nabi SAW semayang dan baginda hampir dilalaikan oleh corak yang ada pada khamisah. Khamisah ni kain selimut. Pada Nabi malu tubuh dia, sama ada pakai baju ataupun tidak pakai malu begitu. Pada pakai kain sarung, kemudian malu tubuh tu dengan selimut. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai khamisah ini, dia dikatakan khamisah ni pada selimut warna hitam. Jadi ada corak ataupun ada jalur. Ada lain ataupun ada sulamen. Rupanya itu tekak pun. Ada jalur tu. Jadi biasanya diperbuat daripada bulu. Jadi Nabi kata, syaghalat ni ala muhadihi. Maknanya corak kain selimut ini melekakan aku. Jadi rani. Balik tengok corak. Cuma timbul masalah kepada kita. Nabi SAW semayang lalai dengan
benda juga kau, kedudukan juga kau. Jadi ada ulama kata, kalau ini tak ada lagi. Sebab Nabi khusyuk ni dah kepada Allah SWT, tak jadi digali macam kita lah ni di kedai beli apa siap nawa. Kau tahu tak boleh sana. Jadi masuk syawalah ni di sini berdasarkan kepada riwayat Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbang takut terpes warna. Mana tak ada galit tadi. Dalam hadis Bukhari, kuntu anzur ila alamiha wa ana fi salat fa khafu an tuftitani. Aku lihat corok ni sedangkan aku dah ada semaya dan aku bimbang, aku jadi terpesona dengan corok ni, mana jadi lagi. Itu dalam riwayat Bukhari. Dalam riwayat Muwatta Imam Malik, fa ini nazartu ila alamiha fi salat fakada'an yaftinani. Aku dah tengok dia dalam semaya dah hampir aku ni terpesona. Mana di sini kalau kita gabung antara dua hati ini, mana tak ada nak galik tapi hampir. Sebab itulah Nabi SAW suruh hantar balik kepada Abu Jahab. Jadi di sini pada asalnya kain selimut ni ataupun cadar ni telah dihadiahkan oleh Abu Jahab kepada Nabi SAW. Jadi Nabi kata idhabu biha, mana taklid lah. Di sini ada satu masalah selain daripada bab semaya ni. Itu masalah kita hantar balik hadiah yang diberikan kepada kita. Boleh ke kita? Maka di sini Nabi hantar kulit ni, mana boleh. Tapi dengan syarat, dengan syarat seperti dalam hadis ni, waktu ni biar bijaniya wa mali cadar biasa sudahlah. Itu maksudnya. Maknanya kalau kita ada diberi hadiah, dan hadiah ni boleh menjejaskan agama kita ataupun tidak sesuai dengan kedudukan kita ni, maka kita boleh hantar kulit pada tuan dia, dan sebagainya jaga hati dia supaya dia tidak terasa dengan sebab kita tolak hadiah ni. Kita minta biasa-biasa juga. Nak atas kulit belak teru, tak boleh. Tapi kalau kita minta tukar, minta tukar tu kok lebih rendah lah. Jangan minta tukar kok mahal pula. Ni lebih ni kata. Kita beri hadiah pada dia, tiba-tiba dia tak. Kalau lebih molek nanti, itu tak patut lah. Tidak ada sifat qana'ah lah kalau dah lepas. Sifat ni, tak ada sifat bersyukur. Tidak ada sifat berpandu. Dan untuk atas kulit ni, dia benar bersebab. Mana kita sebut tadi, ada sesuatu yang boleh menjejaskan. Di sini menjejaskan semaya. Jadi setahu semaya tok khusyuk ni, dengan sebab hadiah tadi, maka Nabi atas ini. Cuma nak gaya tu, nak mewujud dia tu, ataupun supaya tidak nampak kita ni tidak menghargai pemberian dia, maka kita minta ganti hal lain lah. Dengan syarat hal lebih rendah. Lepas tu, apakah di sini Nabi mementingkan diri dia? Maknanya, kalau aku tak khusyuk dah. Kalau kita tak khusyuk ni, orang lain tak khusyuk pula. Dengan sebab kain cadar ni, kain selimut tadi. Maknanya Nabi nak jaga semaya dia daripada tidak khusyuk. Jadi Nabi hantar balik hadiah tadi kepada Abu Jahal. Lepas tu timbul persoalan pula. Bagaimana dengan Abu Jahal? Dia semaya. Tidak ke? Setahun dia tu sahabat biasa. Kalau dia pakai kain cadar tadi boleh jadi dia leka juga. Ni Nabi leka. Takut Nabi tu pun leka. Lepas tu sahabat dia sendiri macam mana? Maka jawab.
setelah diharta balik, kain canda atau kain selimut tadi boleh ambil manfaat dengan cara lain. Kan? Tidak kata pakar masa semayan, pakar masa tidur sudah. Wah Allah tidur, canda tidur. Maknanya cara ambil manfaat tu kan? Maka begitu juga kita boleh buat kesimpulan di sini. Kalau kita tak gamuk nak hantar balik hadiah tadi, dah. Jadi kita boleh beri kepada orang yang terdekat dengan kita, isteri kita ke, bolehlah dia buat kain, kain baju dia, gabung semua. Jadi tidaklah kawan ni berasa atas balik tu. Mana kena fikir juga nak atas balik, kena tengok juga orang okay. Lama kan, wah kita beri dia atas balik. Nampak hati, ataupun kita selalu beri hadiah pada orang lain juga. Kalau dia tengok, macam kita beri pada dia, dia terima, kita beri pada dia, dia pula beri pada orang lain. Kita nak mahluk terima. Jadi kena jaga juga. Jadi di sini banyak fikiran lah. Dan di sini juga kalau kita nak atas balik itu seperti tadi lah, kena mengambil kira rasa orang yang nak atas. Maka di antara cara nak jaga perasaan, minta orang dia kurang sedikit mutu dia daripada apa yang diberi. Kemudian orang menerima tadi, dia boleh guna balik lah, untuk dalam bentuk manfaat yang lain. Seperti mana orang pernah Nabi SAW beri kepada Sayyidina Umar kain sutera. Jadi Sayyidina Umar kata, ni macam mana we kain sutera kepada wahai Rasulullah? Aku tak ada pakar. Nabi kata, aku beri kepada kamu tu bukan nak suruh kamu pakar. Kamu berilah kepada saudara kamu pak ada mekor tu kata Islam lagi. Ataupun boleh kerak-kerak wak kain tudung. Bagi apa? Anak isteri kamu. Maknanya dia boleh hajar. Boleh aja. Jadi mana bui-bui kain sutera kepada lelaki boleh. Cuma lepas pada itu dia tak boleh nak pakai lah, tapi dia boleh bui kepada isteri dia ataupun mahram dia lain. Kemudian di antara pengajaran yang dapat kita ambil daripada hadis ini, makruh seseorang itu memakai baju yang menyebabkan hilang khusyuk dalam sebagainya, sehingga kita tidak dapat memberi tumpuan kepada ayat yang dibaca, zikir yang kita baca sendiri, dan mana hilang khusyuk lah, tak patut. Sama ada kita pakai kita sendiri ataupun sama ada itu menjejaskan khusyuk kita sendiri ataupun khusyuk orang lain. Setengah orang kata dia main sedih tu, atau bahkan dia tulis macam-macam. Jadi orang itu pelakon ini baca. Kadang-kadang di kampung sana, tikatan ni, Nebel tu di nama sain-sain dia. Benda dia belah mana, tapi wak mari semaya. Jadi apa? Orang itu pelakon itu tak baca. Jadi tak payahlah. Jadi mari masjid tu dia kena pakai pakaian yang tidak kita kata panggil libas susyuk. Mana pakaian yang glamour lah, pakaian glamour. Mana lain daripada orang lain. Orang lain tak pakai, kita pakai. Jadi orang jauh lagi nak pun. Ada kelektor perempuan tu mana rumah pakai. Waktu dia main rumah sudah lah. Main vaksin. Orang main sedik tu tak payah lah. Dia orang lelaki ni pun dia sensor dia kuat. Bunga-bunga tu pakai bunga lah. Main masjid ni pakai putih, pos kala lah. Kalau ada sulaiman pun, sulaiman kala kain tu juga. Waktu tu nampak bila tu dekat. Bukan kata tak boleh langsung dah. Bunga sulaiman tu di render dia tu boleh lah. Tapi kala yang sama, kalau putih-putih juga. Kalau setengah kita ni
kain tudung warna pink, kain kandang ada warna pink, ungu tu dijaga pun semua ada macam-macam. Jadi tidak sesuai untuk kayu masjid. Tidak sesuai. Dia orang belakang-belakang, orang lelaki kata orang perempuan. Dia nanggol itu kita nanggol ini, tapi dekel yang tengok lah. Jadi tak payah lah. Termasuk larangnya itu juga makruh juga. Cuma tidaklah semoga larangnya daripada makam yang wangi main masjid. Waktu itu pulang hal ini pun termasuk juga, cuma rendah sedikit. Boleh menarik perhatian. Jadi kalau perempuan dipakai tarik perhatian lagi, tidak sesuai lah. Ia tak nak berdoa kalau saja dilarang, hal ini pun larang juga. Window tak? Window di Mongkok. Oh, kalau window, kalau tergi saja dia warna-warni lah. Warna-warni. Mereka ada hijau, ada pink, ada orange, ada semua moniko ada kadang. Jadi dia tidak tak sedar lah hari kita lagi. Masjid haram, masjid Madinah ya. Buat di bakal batik. Bagaimana naik tu? Macam-macam lah. Siti Aisyah lah, Siti Khadijah lah. Terus tak apa lah. Kalau biasa masa mereka cakap kalau ada jombol itu, saya berubah dan dia masuk pakai jalan jombol. Dia nak kata ayah kita ni, dia kata ulama dia di Indonesia lebih ramah daripada Indonesia. Oh, empat, mati empat tadi. Kita tentu ni waktu ini, kalau dia ada ulama dia tak lagi itu. So, ada lagi. Ya, mungkin. Kalau ulama tak teguh, tidak semestinya betul-betul. So, kalau ulama dia tak teguh, maknanya betul. Tempat dia boleh lah, mungkin tempat dia tu tak ada rasa gap, tak boleh. Mana umum lah dia kata, benda tu umum baluah, umum dah. Warna hijau, warna oranye. Orang dia boleh timbul, tak ada gap lah. Tapi kalau tempat kita ni baru yang jadi. Mana asal tempat kita ni molek dia, okay? Putih, belakang, kalau ada pun warna kelambu, warna buku, warna yang tidak menarik perhatian dia. Sekadar tipu-tipu lagi. Fenomena ni satu masalah. Jadi hak orang Indonesia nanti di endom tu tak boleh, tapi bila di tempat lain tak boleh lah. Sebab tempat lain maknanya ada uruf, kebiasaan berbeza. Jadi bila berubah keadaan, berubah sifat tempat, keadaan kebiasaan tempat, maka hukum tu boleh hukum. Tempat dia boleh lah. Tempat lain tak jaga. Supaya kita tengok orang-orang ni Uganda agak semua Uganda sini ke jadi warna-warni ya, jumpa dah jumpa peyuk orang gampu macam-macam kata baju gampu orang perempuan ni pun lagu tu kok warna tu kan cepat dia tak apa lah tinggi kita orang Melayu ni tak ada siapa tergamuk pakai baju jumpa peyuk sepuluh maknanya itu masalah ada. Masalah biasa kan ya? Jadi kita mengambil kita. Jadi di sini kita buat kesimpulan mana-mana bentuk pakaian yang menyebabkan terlekor dalam semaya maka tidak sepatutnya lah dimakan. Sama ada melekorkan diri kita sendiri ataupun lah. Gitu. Nah, mana di sini Nabi sendiri pun mengajar yang kedua, Nabi sendiri pun berusaha untuk jaga khusyuk dalam semuanya. Sehingga Nabi elok daripada pakaian yang bercorak. Kemudian difahami juga di sini. Masalah ni, depan masjid ni, buat hiasan. Dekorasi, zakhrafa. Setahu mana? Setengah masjid kita ni, setengah masjid itu oleh kerana pengaruh Gapon ni Uzbek mari Rusia kan apa tu dia pandang
ukir ya, corok, ya, corok itu namanya comel lah ya. Jadi corok itu sebenarnya dia boleh menipakai supaya tidak khusyuk juga. Tambah pula wak warnoni cak kapu ya. Dia wak warnoni pula jadi kan dia tengok itu pun sepatunya dia itu lepas itu tak terhias saya kok. Kita kata boleh tapi warna itu janganlah warna yang ketara lah ya. Itu yang menang. Mana kena kena bersedahan kena bersedahan tapi setengah tu memang lalu ya, setengah mesti dia dia ada pula ya. Bersedah pula tidak saja-saja tapi kena bersesuaian lah kena menasabah jangan berlebih-lebih ya. Kemudian di sini semalian tetap dikira sebagai sah walaupun orang itu leka dalam dalam semaya. Sebab apa? Sebab syarat sah semaya ini dia kena cukup rukun-rukun dia. Ada pun khusyuk itu benda itu tidak rukun. Maksudnya kalau orang itu semaya lalu sah semaya dia cuma tidak berpahala lah eh? Lepas tanggungjawab itu lepas cuma tidak berpahala. Kemudian di sini timbul juga persoalan untuk khusyuk ni mana kita perlu letak mata. Jadi umumnya kata 40 lah. Dia ada juga kata pejam mata. Pejam mata ni ada ulama kata tak boleh makruh pejam mata. Tapi kadang-kadang setengah tu iman ni kena pejam mata baru orang lihat ayat Quran. Baru orang nak ngapa lah. Kalau dia celak putih mata, kadang-kadang lagi tak boleh konsentrasi ayat mana nak baca, apa semua. Jadi kadang-kadang pejam mata. Cuma janganlah pejam mata, janganlah makmin. Lepas tu sepanjang semaya tu janganlah maknanya dia boleh lah. Cuma asalnya pejam mata tu dalam semaya makruh. Sebab kita tidak tahu kita tidak tahu apa mungkin ada depan itu. Kemudian kita pergi pada bab berikut. Bab karahat solat bi hadratit ta'am. Ini bab larangan daripada sembahyang di hadapan makanan yang telah dihidangkan. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza wudi'a al-'asha'u wa uqimat as-salat fabda'u bil 'asha'. Riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda apabila makanan malam dihidangkan diletakkan dan pada waktu itu semaya diqomatkan maka hendaklah kamu dahulukan makan malam. Jadi hadis ini besar juga jadi apa maksud hadis ini? Jadi hadis ini secara sahih menunjukkan kepada kita hendaklah kita makan bila hidang dah maka kita semayan kita makan dulu kemudian baru semayan. Ini pun hadis berkenaan dengan khusyuk sebab tengah semayan tadi jadi teringat aku makan. Tama-tama kok bangun pula. Si arah kau berapa. Kalau kau tak bangun, mudah kira. Jadi di sini Nabi SAW memerintahkan kepada kita kena makan dulu sesar dulu barulah semuanya. Cuma di sini dah ulama bincang lagi. Sebab apa? Sebab di sini nampak mendahulukan makan daripada semaya ni mana besar makan daripada semaya. Jadi utamakan makan daripada semaya mana besar
besar ke makin dia, lalu semaya ini jadi kecil. Apakah secara mutlak lagu itu? Jadi jawab kayak orang muda sekali. Tujuan sumake tadi, bukan gampang nak suruh semaya itu terjaga. Tapi semaya adalah keadaan ingat lagi pada makin ini tak khusyuk. Kita ngadak dah Allah Ta'ala. Tapi kita ingat makin. Jadi itu tak patut. Jadi selesai lupa makan, kemudian baru nak semaya. Jadi tujuan di sini untuk menjaga hati kita ini supaya khusyuk kepada Allah SWT. Cuma satu lagi, dah. Dia kena mengambil waktu semaya. Kita bangun tidur. Tidur kurunglah tengah hari. Sudah pukul 4:30. Kena asal. Tak pakai lagi tengah hari. Tak pakai tengah hari lagi masa tu. Waktu zuhur tu hampir nak habis. Kita pakai tak lagi. Semaya tak lagi. Maka pada ketika tu wajib kena semaya. Jadi kena mengambil kira. Hadis ni kena mengambil kira waktu. Waktu tu kena mengambil kira. Kemudian di sini juga kena mengambil kira jenis makanan itu sendiri. Pertama, jenis makanan itu kalau kita teliur nak lama tak makan. Jadi teringat nak kena sesat itu. Ataupun keadaan kita tu kan tengah lapar. Jadi dua keadaan kita sendiri memang nak pada makanan, yang kedua memang kita teliuh guna ataupun dia punya aroma dia tu juga tak boleh kadang-kadang kita nak sejik pun dah lalu kok kedar hati tapi kalau kita buat tak bukti dan dulu semaya kita lalu mayajak tu dia lebih jari kok tapi hak sepatutnya ni hak nabi pun ni mayisa setara mayisa tu kena mayisa juga kena wakil mayajak sementara lelah jadi kena semaya kena wakil kena wakil dalam setengah riwayat ada menyebut wala yu'jam hatta yafrugha minhu, jangan dia gaduh makan. Mana makan tu belum makan macam biasa, lepas tu terlepas maisa itu dikatakan salah satu daripada pengusuran untuk kita tidak berjemur ataupun untuk kita lama. Mana itu merujuk pada kita ni memang lapar lah, kita tengah lapar. Lapak itu yang kau tina di dalam hasil dah lapak. Tiba-tiba kau besok. Jadi makan dulu. Tapi kalau kita perlu kenyang, okay dia nasi. Tinggal. Sebab keadaan kita tu keadaan tidak memerlukan makan dia tadi. Sebab itulah hati ni kita tengok keadaan. Kita tengok. Kesin dia tadi kita pung tu ugi masjid. Tapi masa tu tunggu baiso tu bau numit ke apa tak tak dulu dah. Ngelapa tadi. Jadi makin. Mana tengok kadek. Tengok kadek kita. Cuma masalah ni salah satu lagi. Buka bosok. Buka bosok. Mana tu? Tu orang kata, oh lah, muka puasa tu. Lagi tak lelah.
maka waktu momen nak paham ke? Ha, ini bergantung pada keadaan lah. Bergantung pada keadaan. Kita kena bantu. Ini macam poso tu kita latih ke? Kita latih ke? Maknanya dah satu hari dah kita boleh buat. Buat lah sikit lagi. Bukan tak makan langsung, buka muakam apa, sudah tu pergi makan nasi. Tapi kalau setengah tepat tu, ya memang kita maklum tu. Komak maghrib tu lambat. Dan daripada kita untuk makan sepinggir nasi, itu makan, tak ada masalah. Tunggal buka ni hanya kedah. Aku nak mana ajak lah. Waktu tu memang malah gendek lah. Kalau dah sedawur ya, benarnya tak dah sedawur pergi kau. Mana-mana ajak lah. Kalau kita nak wakil tu mana-mana ajak. Yang siapa bulu lah. Pada pandu. Dalam hadis ni sebut semaya isya. Semaya lain lagu mana? Kalau kata semaya suruh pun boleh termasuk dalam bak ni juga. Walaupun habis isya tidak berarti khusus pada isya. Mana ni umum lah. Umum kepada mana-mana semaya. Asalkan kita sangat berhajat kepada makannya tadi, maka kita kena tangguh dulu semaya kita. Cuma janganlah pula sengeling. Kita bini tak sebetul lah tinggi maya isya. Tak, kita pun akal. Besar, tain masa tu lah. Masa nak besar masa tu lah dia yang nasi. Tak kena. Tak boleh. Tak kena tu je. Apa? Itulah lebih ke rekah dia tu. Bahasanya, kita sangat berhajat kepada makannya. Lalu semaya juga menyebabkan tidak khusyuk, maka hendaklah kita makan dulu. Kalau kita tidak berapa benar perlu pada makannya tadi, kadang-kadang kita lapar ke ataupun tidak terliur mana, maka hendaklah kita tak membuka semaya. Kemudian hadis berikut lebih kuat juga. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qudimal asya'u فبدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. Apabila dihidangkan makanan malam, maka dahulukanlah sebelum mana disembahyang maghrib. Ini mai maghrib. Wala ta'jalu, jangan kamu gopoh. Cepat-cepat nak berhabis makanan malam. Mana jangan gopoh makan, makan luar luar. Tak ada, punya-punya tulang, punya-punya tulang. Jangan gopoh makan, pakai seluruh. Lepas tu semaya. Kemudian hadis Aisyah itu buat lagu tu juga. Hadis Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza wudi'a al-'asyru wa uqimat as-shalah fabda'u bil 'asyr. Apabila dihidangkan semaya, apabila dihidangkan makan malam dan diiqamatkan semaya, maka dahulukanlah makan malam. Cuma kalau sampai Nabi ini semaya isya tu panjang. Mana dah lah semaya berjemur tu. Dan makan tu lengkap. Kita kata waktu cicah gula lengkap kan. Masalah kita ni nasi. Nyeja wudu, nyeja poyo, nyeja rego. Banyak kalau nyeja. Lambat. Lambat. Dulu reka-reka. Hadis Ibn Umar, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wudi'a asyaru ahadikum wa qimatish shalah fabda'u bil asya' wala ya'jal hatta yafrugha minhu. Hadis daripada Ibn Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah dihidangkan makanan malam untuk seseorang daripada kamu,
Dan pada waktu itu diikomahkan semaya, maka dahulukanlah semaya makan malam, dan janganlah dia bopoh sehinggalah dia sesah. Mana susah saja kalau makan sekurang, tu ingat lagi tak boleh ikut tu nak sepenuh lah. Sepinggir tu sepenuh lah. Kalau sekat pinggir tu tak sepenuh, tapi kalau nanti bawa pinggir dulu bawa sepenuh. Tambah-tambah lah. Jadi ini tidaklah berarti kita mengutamakan makannya, tetapi sebenarnya kita mengutamakan kualiti semaya. Dan ini sepatutnya tidaklah jadi kebiasaan, adalah kena ejak. Bagi boleh ejak ni. Kemudian bab berikut ni larangan daripada makan bawang. Pakai masjid.